Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian. Kita jumpa lagi di channel Diki Adenarayan, channelnya para mekanik handal di seluruh Nusantara dan seluruh dunia ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, apa kabarnya pada hari ini? Saya yakin kalian sehat-sehat saja ya. Iya. Baik, sebelumnya mungkin saya selalu ingin mengingatkan ya kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, terutama bagi yang muslim ya, untuk agar kita selalu mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Gaza dan dimanapun mereka berada ya, saudara-saudara kita yang sesama muslim yang saat ini sedang mendapatkan kesulitan ya sahabat-sahabat sekalian, sedang perang dan sebagainya ya. Semoga mereka semua diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan segera diberikan kebahagiaan dan kemenangan ya sahabat-sahabat sekalian. Baik. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ya lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah bahas TA2 engine ya atau PPM engine. Nah, sekarang kita mau bahas lagi nih untuk yang transmisi sistem ya sahabat-sahabat sekalian. Test performa transmisi atau TA2 transmisi atau nama lainnya adalah PPM transmisi. Dan bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel Diki Adenarayan ya, saya mohon untuk langsung saja ya pencet tombol subscribe dan juga jangan lupa di like dan share ya sahabat-sahabat sekalian. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, silakan langsung saja chat di kolom komentar ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi untuk pengecekan transmisi sistem ya, itu ada beberapa yang harus kita cek ya. Yang pertama adalah bagian dari torque converter ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengecekan atau pengetesan daripada transmisi ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, langsung saja ya. Di sini yang pertama itu ada pengecekan torque converter inlet ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini dilakukan ya dengan cara ya kita connect dulu pressure test ya atau tetra gate kita itu pada TC inlet valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu yang ada di layar itu ya untuk test portnya, untuk pressure tabnya ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, untuk yang return hostnya itu di kendorkan sahabat-sahabat sekalian atau dilepas kalian. Nah, nanti di bawahnya itu dikasih tampungan ya sahabat-sahabat sekalian, karena cara pengetesannya adalah di running engine kemudian di gas ya pelan-pelan ya sampai dia mencapai spesifikasinya yaitu 135 PSI ya. Nah, setelah itu dia akan keluar oli dari return hose ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Mungkin bisa kita langsung saja ya tes ya. Nah, jadi cara pengetesannya ya seperti itu ya, dengan dari low idle pelan-pelan ke high idle sampai dia keluar ya. Harapannya nanti pada saat dia keluar tuh tepat pada nilai spesifikasi yang disyaratkan yaitu 135 PSI ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu pengecekan torque converter outlet ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau untuk torque converter outlet ini kita tes dengan cara posisi high idle speed ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk TC outlet test portnya itu ada yang saya tampilkan di layar ya. Nah, jadi kita langsung saja connect pressure test kita ya ke pressure tab yang sudah disediakan. Untuk spesifikasinya tidak terlalu tinggi yaitu sekitar 65 PSI saja ya sahabat-sahabat sekalian, dilakukan dengan posisi high idle ya. Selanjutnya ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu pengukuran tekanan lock up transmisi ya atau tekanan lock up clutch. Nah, ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah yang pastinya kita prosedur safety dulu ya, diganjal untuk bannya depan belakang, kemudian naikkan dumb body ya, kemudian pasang lock pin dumb body. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, prosedurnya adalah dengan cara ya
menjumper solenoid lock up clutch ya dari supply solenoid downship, baik plus dan minusnya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah di sana ada standby voltage 24 volt ya, karena kita tidak bisa mengaktifkan lock up clutch pada saat unit itu diam ya. Jadi lock up clutch itu akan aktif hanya pada saat dia running ya di atas kecepatan kurang lebih 5 km per jam, baru dia bisa aktif. Nah makanya kita rekayasa dengan cara menjumper power ya dari downshift solenoid ya sahabat-sahabat sekalian, karena power di downshift solenoid ini itu sama sahabat-sahabat sekalian ya dengan yang diminta ya, disyaratkan untuk mengaktifkan lock up clutch ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita connect. Nah kemudian langsung saja kita pasang pressure gauge kita ya di pressure tab yang disediakan ya sahabat-sahabat sekalian. Itu ada 3 pressure gate atau sorry ada 3 pressure tab di sana ya sahabat-sahabat sekalian, itu yang bawah ya, itu langsung saja. Nah untuk pengetesannya yaitu dalam kondisi netral, kemudian dinaikkan ya RPM engine sampai ke 1300 sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita lihat di sana spesifikasinya adalah 310 PSI ya sahabat-sahabat sekalian. Nah mungkin langsung saja ya kita melakukan pengukuran ya tekanan supply pump lock up clutch. Nah kalau supply pump lock up clutch itu yaitu pressure tabnya itu ada di yang sebelah kiri ya, antara ketiga itu yang paling kiri sendiri ya, kita langsung connect saja di situ ya. Nah spesifikasinya adalah di angka 680 PSI ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran di pilot lock up clutch ya. Nah itu yang kalau di simbolnya yang di pressure tabnya itu adalah RV ya sahabat-sahabat sekalian. Nah itu di blok pilot control valve untuk torque converter itu sudah ada simbol-simbolnya sahabat-sahabat sekalian. Kalau pressure tab lock up itu LU, kalau pressure tab untuk supply pump itu PMP. Nah kalau untuk pilot lock up itu adalah RV ya. Nah sekarang kita ukur yang RV sahabat-sahabat sekalian. Nah untuk angkanya adalah dia di 250 PSI saja ya sahabat-sahabat sekalian untuk spesifikasinya. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran untuk tekanan primary lock up clutch. Nah caranya adalah dengan melepas dulu load piston plug yang ada di dalam housing spool ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah itu dilepas dulu. Nah itu yang sudah saya tunjukkan di layar ya, itu dilepas dulu kemudian baru dites ya. Tapi hati-hati melepasnya karena ini agak kecil ya, takutnya jatuh dia ke dalam torque converter sahabat-sahabat sekalian. Jadi harus secara ekstra ya sahabat-sahabat sekalian untuk kehati-hatiannya. Nah untuk spesifikasinya adalah di angka 150 PSI ya sahabat-sahabat sekalian. Dilakukan dengan cara sama pada saat mengukur lock up clutch ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, kemudian sahabat-sahabat sekalian kita mengukur ya di area transmisi lagi ini. Nah yang pertama adalah yang kita ukur yaitu untuk supply pump transmisi ya sahabat-sahabat sekalian ya. Itu langsung saja itu diukur pada kondisi low idle dan high idle ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kalau di low idle dia posisinya adalah di angka 390 PSI dan kalau di high idle dia di angka 470 PSI ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian selanjutnya adalah pengukuran pada lubrikasi transmisi ya, yaitu pressure tabnya sudah saya tunjukkan di layar ya. Langsung saja kita connect pressure gauge kita di situ ya. Untuk angkanya yaitu di angka 10 sampai 20 PSI saja pada posisi head idle ya sahabat-sahabat sekalian. Nah jadi kecil sekali ya untuk spesifikasinya karena dia hanya lubrikasi saja. Nah untuk yang low idle-nya dia hanya sekitar 5 PSI saja. Jadi kalau bisa pakai pressure gauge yang ringnya kecil ya. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran pilot transmisi ya. Nah itu dilakukan di dalam control valve transmisi ya, kita buka dulu cover control valve transmisi. Nah itu ada di sana
pressure cup untuk pilot transmisi sahabat-sahabat sekalian ya, yang ada saya tunjukkan di layar ya. Untuk nilai spesifikasinya adalah 255 PSI ya sahabat-sahabat sekalian, pada kondisi low idle ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian ini adalah yang paling penting ya, yaitu pengukuran untuk maksimum clutch transmisi ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita melakukan pengetesan performa transmisi, ini adalah intinya sahabat-sahabat sekalian, karena ini adalah pengukuran pressure ya, atau performa masing-masing clutch pada transmisi. Nah, jadi kita harus melakukan atau mempersiapkan ya pengukuran ini dari beberapa ya, yaitu yang pertama adalah kita disconnect dulu upshift, downshift, dan lockup clutch connector solenoid ya, kita disconnect. Kemudian yang kedua, kita pasang wheel choke depan dan belakang ya. Kemudian yang ketiga adalah lebih aman bila di disconnect drive shaft. Nah, kalau bisa sih drive shaftnya kita lepas ya sahabat-sahabat sekalian, karena biar aman. Tapi kalau nggak dilepas pun nggak masalah sih, yang penting kita tetap berhati-hati dalam melakukannya. Kemudian yang keempat adalah siapkan special tool, yaitu ratchet dan extension seperempat ya, yang paling kecil ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita sediakan ratchetnya, kemudian extension panjangnya, kemudian extension pendeknya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu gunanya adalah untuk manual shifting ya, untuk menaikkan ya posisi gear atau gigi daripada transmisi ya, itu naik satu persatu sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu caranya adalah menggunakan ya extension seperempat itu ya, itu dimasukkan ke dalam hole untuk manual shifting yang ada di sebelah kiri transmisi sahabat-sahabat sekalian. Itu saya tunjukkan di layar ya. Nah, posisinya itu buka dulu plug-nya ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ini adalah penampakan daripada kontrol valve transmisi ya. Jadi ada beberapa pressure tab di sana, dari A, B, C, D, E, F, G, H, tapi yang D ini tidak ada karena dia hanya untuk sekedar lubrikasi saja ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi untuk A itu adalah clutch pressure nomor 4 ya sahabat-sahabat sekalian, itu perwakilannya adalah pressure tab A untuk ukurnya. Kemudian yang pressure tab B itu untuk pressure clutch nomor 2, pressure tab C itu untuk pressure clutch nomor 1 ya. Kemudian pressure tab E itu untuk clutch nomor 5. Kemudian pressure tab F itu untuk clutch nomor 6. Kemudian pressure tab G itu untuk clutch nomor 7. Dan yang terakhir adalah pressure tab H untuk clutch pressure nomor 3 ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, lanjut saja. Kita lakukan pengukuran ya. Ya, kita lakukan pemanasan dulu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ini dilakukan oleh 2-3 personil ya sahabat-sahabat sekalian, jadi nggak bisa sendiri dilakukannya ya, karena harus ada yang di cabin operator ya untuk mengoperasikan, dan juga harus ada yang di bagian bawah dan bodi atau di area transmisi sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita pasang dulu yang untuk clutch B dan G ya sahabat-sahabat sekalian ya, untuk melakukan pengukuran yang pressure tab G ya, yaitu kelas 7 atau di posisi reverse atau mundur sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kita lakukan dulu untuk shifting manual itu ke posisi mundur ya. Nah, jadi teman yang di operator ya, yang di cabin operator itu harus memperhatikan posisi speednya di monitor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita lakukan pengukuran ya, seperti yang ada di saya tunjukkan ya di video ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian lanjut pindah B dan F ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, untuk B dan F ini adalah dia di posisi maju 1 ya sahabat-sahabat, atau speed 1 maju atau F1 ya. Kita lakukan pengukuran ya, running lagi ya, kita catat ya, jangan lupa dicatat nilainya. Kemudian selanjutnya adalah kita pindah lagi ya pressure tab dari B dan F itu ke H dan E ya sahabat-sahabat sekalian, karena kita mengukur di posisi 5 kita bisa dapat 2 clutch, yaitu kelas 3 dan kelas 5 sahabat-sahabat sekalian ya. E dan H kita lakukan pengukuran ya, kemudian kita start lagi ya, kita catat ya hasilnya.
pada saat melakukan pelepasan dan pemasangan tuh jangan lupa di shutdown engine ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kita pindah ya untuk gauge kita itu ke pressure tab C dan A sahabat-sahabat sekalian ya. Iya, nah di sana kita bisa mengukur clutch 1 dan clutch 4 sahabat-sahabat sekalian. Untuk posisinya dia adalah di posisi F6 atau maju gear speed 6 ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita running lagi kemudian kita ukur berapa hasilnya, kita catat ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan spesifikasi yang ada ya, seperti yang saya tampilkan di layar ya sahabat-sahabat sekalian untuk spesifikasinya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian setelah kita melakukan maksimum pressure pengetesan ya, kita selanjutnya adalah mengukur tekanan primary clutch transmisi. Nah, caranya adalah hampir sama dengan yang primary lockup clutch tadi, yaitu kita melakukan pelepasan pada load piston plug ya. Nah, caranya sama persis dengan yang kita lakukan sebelumnya pada pengukuran maksimum pressure transmisi ya. Tapi bedanya adalah dilakukan pelepasan pada load piston plug-nya. Nah, itu kalau kita mau melihat ya, mau mengetahui primary clutch transmisinya ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan ya untuk PPM atau test performa transmisi ya pada pertemuan kali ini ya. Saya yakin ini bisa sangat membantu ya, semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa bagi sahabat-sahabat saya yang baru pertama kali menonton ya, untuk subscribe dan juga jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan chat di kolom komentar ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, saya akhiri channel Liga Daran Aryan. Saya undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.